oleh Imam Al-Haddad menyebutkan tentang bagaimana buah dari ilmu pengetahuan agama. Tidak ada buah yang terindah dari ilmu pengetahuan agama melebihi daripada rasa takutnya seseorang kepada Allah. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Bahwasanya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama itu identiknya adalah dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menunjukkan dalamnya ilmu seseorang. Dan itu yang menunjukkan luasnya ilmu seseorang. Karena sesungguhnya ilmu yang tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ilmu itu nantinya tidak akan pernah mampu menyelamatkan seseorang tersebut besok di hari kiamat. Maka dengan itu semua, bahwasanya dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga ilmu akan menjadi indah jika dihiasi dengan sifat zuhud. Ilmu akan menjadi indah jika dihiasi dengan sifat zuhud, selain daripada sifat khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun juga bahwasanya ilmu akan menjadi indah jika dihiasi dengan sifat zuhud. Zuhud bukan berarti adalah orang tidak mempunyai dunia, akan tetapi hatinya tidak ada kecenderungan terhadap dunia. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, orang yang mempunyai harta dan kekuasaan, apakah beliau tidak termasuk orang yang zuhud? Lah, beliau orang yang zuhud. Karena yang dimaksud dengan zuhud bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Karena yang dimaksud dengan zuhud bukan berarti adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dunia. Akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah mereka yang tidak mencintai kemegahan dan kemewahan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dari karenanya, jangan sampai kita menuntut ilmu yang pada akhirnya ilmu yang kita cari, ilmu yang kita dapatkan, menjadikan kita semakin cinta kepada dunia. Karena pertemuan yang telah lalu, di antara maksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seseorang lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Maka dari karenanya, di sini beliau menyebutkan bagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, aku mencari ilmu untuk selain daripada Allah, maka ilmu itu menolak kecuali jika untuk Allah. Begitu. Mudah-mudahan kita dianugerahkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasanya kita, tarawihnya kita, tidak ada tujuan kecuali adalah imanan wahtisaban, semata-mata adalah karena dasar keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau di sini menyebutkan tentang kebimbangan dan prasangka-prasangka yang datang kepada seorang ulama, baik ulama yang bertakwa ataupun yang tidak, yang itu semua menghalangi dari mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan petunjuk kepada kebaikan dan menyebarkan ilmu. Kadang-kadang, kata beliau, kebimbangan dan prasangka tersebut juga terjadi kepada orang yang bodoh. Kepada orang yang bodoh, sehingga prasangka itu menghalanginya dari menuntut ilmu. Seperti anggapan atau persepsi orang yang bodoh, dia bilang, apa, saya tidak mau menuntut ilmu. Kalau saya mencari ilmu, maka akan bertambah hak-hak yang harus saya jalankan di dalam hidup. Sebenarnya, ketika kita di sana akil dan baligh, ketika kita sudah mencapai di sana usia yang mana kita disebutkan dengan mukallaf, yaitu berakal dan baligh, maka di sana beberapa kewajiban yang harus kita lakukan, dan kewajiban itu harus kita laksanakan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan agama. Maka dari karenanya, sering ulun sampaikan, faktor terbesar
tidak diterimanya amal ibadah seseorang dikarenakan dia melaksanakan amal ibadah tersebut tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Itu faktor terbesar. Dia menganggap nuntut ilmu, alah nuntut ilmu nantinya makin banyak kewajiban, makin banyak tuntutan, makin banyak hak yang harus dikerjakan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dengan ilmu tersebut kita mengetahui bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Bukankah tujuan kita diciptakan di dunia ini sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana mungkin seseorang mampu menghambakan diri kepada Allah jika tidak didasari dengan ilmu? Maka ilmu dan amal adalah dua perkara yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Seseorang tidak mungkin beramal kalau tidak didasari dengan ilmu. Dan ilmu tidak diamalkan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ilmu dan amal adalah dua perkara yang sangat berharga dimiliki oleh setiap manusia. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baca setelah. Dengan kebodohannya ia mengira bahwa jika ia tidak menuntut ilmu dan mempelajarinya, maka ia akan selamat dari kewajiban-kewajiban dan dapat bebas. Ini merupakan prasangka yang rusak dan alasan yang lemah. Sehingga engkau melihat sebagian orang yang bodoh tidak mau menghadiri majelis orang-orang yang mencapai kebenaran dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya ialah karena ia takut akan mendengar sesuatu yang mewajibkannya untuk beramal dari amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, atau mengenai zuhud dari dunia dan syahwatnya yang telah menguasai dan mencekiknya, janji-janji dan ancaman dengan pahala atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia mengira bahwa dirinya telah tertolong dari semua itu dan selamat dari kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh kebodohan dan penyimpangannya dari kebenaran dan orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Dan jauh sekali sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima alasan dengan kebodohannya dan tidak akan menambahkan kepadanya semua itu kecuali kejauhan, azab, kehinaan dan malapetaka. Nah, disebutkan bahwasanya orang yang paling menyesal besok di hari kiamat, a'zhumun nasi hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling besar penyesalannya besok di hari kiamat adalah orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam sebuah keraguan dan kebimbangan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad di sini. Di sini adalah menunjukkan kebodohan orang tersebut. Dia mempunyai pendapat, dia mempunyai persepsi bahwasanya jika ia tidak menuntut ilmu dan tidak mempelajari ilmu, dia akan selamat dari kewajiban. Dan dia tidak mendapatkan tuntutan dan dia bisa dapat bebas. Padahal nantinya besok di hari kiamat, ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu ditanyakan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, larangan yang dahulunya dia langgar, kemudian ditanya kenapa tidak dikerjakan kewajiban, kenapa berani melanggar daripada larangan, tidak ada alasan. Saya tidak mengetahui ilmu pengetahuan, saya tidak tahu ilmunya. Apa alasan kita tidak tahu ilmunya? Wabil khusus kita yang tinggal di tanah Banjar, mobil khusus kita yang tinggal di Banjarmasin, semuanya rata-rata masjid ada majlis, rata-rata musalla ada kajian-kajian,
Rata-rata ulama-ulama buka rumahnya untuk menyambut orang-orang yang mau belajar kepada beliau. Lantas alasan apa nantinya di hadapan Allah ketika kita mengatakan saya tidak mengetahui ilmu pengetahuan, saya tidak mengetahui ini wajib, saya tidak mengetahui ini adalah haram, saya tidak mengetahui ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Alasan apa itu? Tidak ada alasan. Kenapa? Karena semuanya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Orang yang tinggal di pegunungan, Masya Allah, jauh dari halayak ramai, jauh dari orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama, dan itu pun tetap nantinya bakal berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mendengar cerita orang-orang dahulu, satu bulan, dua bulan perjalanan hanya untuk mendengar satu hadis dari seseorang yang mana orang itu mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, satu bulan, dua bulan perjalanan hanya untuk mendengar satu hadis. Wah, kita dalam satu majelis berapa hadis yang kita dengarkan? Berapa ilmu yang kita simak? Berapa ilmu yang kita dapatkan? Tidak ada pengorbanan yang begitu besar. Datang, bismillah. Ya, pengorbanannya cuma nahan ngantuk. Nahan ngantuk di masjid, itu pun kadang-kadang ya tenggelam dalam samudra. Masya Allah. Kadang-kadang, subhanallah. Akan tetapi tidak ada pengorbanan seperti orang-orang dahulu. Lihat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan, nuntut ilmunya kemana? Ke Makkatul Mukarramah. Berapa tahun di sana? Tidak 1, 2, 3 tahun, puluhan tahun. Di perjalanan pun berapa bulan beliau menempuh perjalanan. Akan tetapi itu semua akan menjadi ringan ketika sesuatu itu dikerjakan dengan didasari dengan hub, didasari dengan cinta. Karena cinta akan meringankan yang berat, akan memudahkan yang sulit, akan mendekatkan yang jauh. Dan ketika seseorang hidup tidak mempunyai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan agama, maka sungguh tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Sebaliknya, selama dia mempunyai raghbah, keinginan di dalam mencari ilmu pengetahuan agama dari majelis ke majelis, dari satu majelis ke majelis yang lain, tidak ada tujuannya melainkan adalah untuk mencari ilmu pengetahuan agama yang itu adalah merupakan warisan terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang tersebut terdapat di dalam dirinya kebaikan yang sangat besar, kemuliaan yang begitu luas. Dari karenanya dikatakan, seandainya pahala majlis ilmu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya orang yang ada di rumahnya akan meninggalkan rumahnya, dan orang yang ada di pasar akan meninggalkan bisnisnya, dan orang yang sedang bertransaksi akan meninggalkan transaksinya. Seandainya pahala tersebut dinampakkan oleh Allah. Akan tetapi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Lebih khusus bulan Ramadan, menghadiri majelis ilmu pahalanya luar biasa. Nah, semuanya perlu pengorbanan, korban waktu, korban tenaga, berbagai macam. Dan itu semua tidak seberapa dengan apa yang dikorbankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Apalagi malam ini, malam 17 Ramadan, Lailatul Furqan, Lailatul Badr, Lailatul Nuzulul Quran. Malam ini adalah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan juga malam ini adalah malam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bermalam di Badar. Yang mana beliau pada saat itu mengulang Bismillahil Azam, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Dan Abu Jahal pada saat itu dengan pasukan bala tentara yang begitu banyak, kaum muslimin pasukannya tidak lebih dari 313.
dengan persenjataan yang sangat minim, karena tujuannya bukan untuk perang. Tujuannya bukan untuk perang. Tujuannya adalah untuk menghadang harta dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang itu terdapat harta-harta kaum muslimin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Akan tetapi Abu Sufyan lolos dari kepungan kaum muslimin, dan kaum muslimin dihadang dengan pasukan yang sangat besar, pasukan Abu Jahal, ribuan orangnya. Sampai di malam Nabi kita Muhammad tawajjuh kepada Allah, tahu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Yang dilakukan oleh Abu Jahal di malam tersebut, menyembelih unta, mabok-mabokan, kemudian dia perintahkan wanita-wanitanya untuk melenggak-lenggokkan batang tubuhnya, diiringi dengan musik dan lain sebagainya. Maka itu semua dia menyangka agar semua bangsa Arab mengetahui tentang kekuatan yang dia miliki. Namun kekuatan tersebut tidak ada apa-apanya dihadapkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tradisi semacam itu dilestarikan oleh konco-konconya Abu Jahal di akhir zaman. Nah, yang dia malam-malamnya musik, minum-minuman keras, joget dan lain sebagainya, itu dilestarikan. Dilestarikan. Akan tetapi Nabi kita Muhammad, apa yang beliau lakukan? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Sehingga malam tersebut Nabi Muhammad mengatakan, digaris sama beliau, nih di sini tumbangnya Abu Jahal, di sini tumbangnya Umayyah, di sini tumbangnya si fulan, sini tumbang, di sini tewasnya si fulan. Dan semua itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhasil ni malam-malam istimewa, malam mulia. Jangan kita sia-siakan. Memang setiap malam bulan Ramadan istimewa, akan tetapi malam 17 mempunyai kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jangan disia-siakan. Malam 17 Ramadan, bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama bahwasanya Lailatul Qadar yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bulan Ramadan itu tiap tahun tidak berpindah. Kapan? Malam 17. Kenapa? Karena Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Muliaan dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sungguh persepsinya tersebut, jika tidak nuntut ilmu, tidak ada kewajiban, tidak ada apa namanya tekanan dan lain sebagainya, itu semuanya adalah prasangka yang apa namanya, yang tidak akan pernah menemukan titik kebenaran, dan itu semakin menjauhkannya, dan itu semakin menjadikannya orang yang mendapatkan kehinaan, dan dia akan menemukan malapetaka. Karena sesungguhnya wallah, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan yang sebenarnya melainkan ketika seseorang menghiasi hidup dan dirinya dengan ilmu pengetahuan agama. Wallah hayatul fata fil ilmi wat tuga. Hidupnya seseorang itu dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang mencari dunia menyibukkan seseorang yang bodoh dari mencari kebenaran dan pengetahuan agama. Nah, ini kalau sudah dunia menyibukkan seseorang dari mencari kebenangan, dari mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan agama, itu menunjukkan dunia yang dia cari tidak ada berkahnya. Ketika seseorang mengejar dunia, kemudian dunianya menghalanginya dari akhirat, maka itu menunjukkan dunia yang dia kejar adalah dunia yang sangat terkutuk dan tercela, dan itulah dunia yang tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Kalau seandainya engkau mencari dunia untuk akhirat, maka duniamu tidak akan pernah melalaikanmu dari akhirat. Begitu. Ayo.
Ia menghabiskan waktu untuk sibuk dan dengan dunia, bangga dengan perhiasannya dan mengumpulkan hartanya, hingga ia tidak memiliki waktu lagi dan tidak ada masa yang kosong mencari kebenaran dan agama. Maka baginya hanyalah dunia, sibuk dengan mengumpulkannya dan kikir, menikmati syahwat dan kelezatannya, hingga tidak ada lagi baginya bagian dan nasib di dunia dan di akhirat kelak. Sedangkan dengan kebodohannya yang besar dan kelalaiannya yang berlebih-lebihan, ia mengira bahwa mencari dunia lebih penting, lebih wajib, dan lebih baik bagi dirinya daripada mencari pengetahuan agama, memahaminya dan mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai pemahaman seperti ini kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai. Kita harus mewariskan kepada anak-anak kita ilmu pengetahuan agama itu segala-galanya. Ilmu pengetahuan agama segala-galanya. Kenapa? Karena nikmat dunia itu dinikmati oleh orang yang mukmin atau orang yang tidak beriman, baik orang yang muslim atau orang yang kafir, semuanya dapat. Tapi nikmat ilmu pengetahuan agama, nikmat duduk di majelis ilmu semacam ini tidak dimiliki oleh setiap orang, hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih mereka untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Sebagaimana undangan tamu VIP, tidak semua orang bisa masuk kecuali ada undangannya. Kecuali ada undangannya, tidak semua orang bisa masuk. Tapi kalau sudah urusan dunia, itu semua orang masuk. Mau yang sholat subuh, yang tidak sholat subuh, dapat dunia. Mau yang puasa, yang tidak puasa, dapat dunia. Mau yang beriman atau tidak beriman, dapat kekayaannya. Tapi ni'matul iman, ni'matul Islam, ni'matul taqwa, ni'matul ta'ah, ni'matul ibadah, ni'matul sujud, ni'mat tilawatil Qur'an. Tidak semua orang mendapatkan itu semua. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dari karenanya yang kita katakan kepada anak-anak kita sebagaimana yang dikatakan oleh para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma ta'buduna min ba'di." Setelah saya wafat, engkau menyembah siapa? Ya, jawabannya pasti Allah. Naam, jawabannya pasti Allah. Tapi perilakumu, apakah menggambarkan engkau memang benar-benar menghambakan kepada Allah, atau menghamba kepada dunia, atau menghamba kepada pangkat, atau menghamba kepada jabatan? Ma ta'buduna min ba'di. Tapi orang tua kebanyakan di akhir zaman sudah tidak mengkhawatirkan bagaimana kualitas agama anak-anakku setelah aku wafat. Yang dia pikirkan bagaimana kehidupan anak-anakku setelah aku wafat. Padahal selama kita memprioritaskan Allah dari segala-galanya, maka Allah akan memprioritaskan kita dari makhluk-makhluknya yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, pemahaman semacam itu. Jangan sampai seperti orang-orang yang mana di sana menunjukkan kecintaannya kepada dunia sehingga dia selalu mendoktrinkan ke dalam otak anak-anaknya, "Nak, kalau tidak punya dunia kita hina. Kalau tidak punya pangkat, kita bakal menjadi orang yang direndahkan oleh orang lain. Kalau kita tidak punya harta, kita akan menjadi orang yang tidak dilihat oleh orang lain." Bukan seperti itu. Kemuliaan bukan di pangkat, kemuliaan bukan di jabatan, kemuliaan bukan di harta. Akan tetapi dengan jelas Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ayo baca setelahnya. Tuh orang sibuk dengan dunia, mengumpulkan dunia sampai tidak ada lagi kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Jadinya seperti apa? Seperti Tha'labah bin Hatib. Kekayaannya tidak membawa keberkahan, tapi kekayaannya membawa kebinasaan. Kan jarang-jarang orang kaya duduk di majelis ilmu. Jarang-jarang.
Orang yang punya jabatan duduk di majelis ilmu jarang, kecuali mau jabatan baru duduk di majelis ilmu. Begitu. Nah, dari karenanya itu begitu. Nah, jarang-jarang orang yang kaya raya duduk di sop pertama, jarang-jarang. Yang ada duduk di sop pertama yang subuh tadi kedengat bersahur, ya itu sop pertama. Ya Allah, sop pertama, sop kedua jarang. Hampir tidak kita temukan orang yang kaya raya duduk di majelis ilmu. Memang itu di akhir zaman dia lebih suka dengan rumahnya ketimbang dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu. Semoga Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan insyaallah. Makanya cari pangkat di sisi Allah, jangan cari pangkat di mata manusia. Cari pangkat di mata manusia ya begitu. Temporer. Tapi kalau sudah punya pangkat di sisi Allah, terus naik. Tidak akan pernah turun. Tapi kalau sudah seseorang mencari pangkat di mata manusia, maka pangkat yang dia dapatkan itu adalah semu, dan semuanya akan sirna pada waktunya. La ilaha illallah. Dan biasanya pangkat dunia jika tidak disertai dengan ilmu pengetahuan agama hanya mendatangkan keangkuhan dan kesombongan. Akan tetapi pangkat agama, pangkat di sisi Allah yang mana itu adalah disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambahkan melainkan sifat tawadhu, rendah hati di dalam dirinya kepada sesama makhluk. Ayo bismillah. Bagi orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, orang yang semacam ini ada firman-Nya dalam Al-Qur'an. Orang yang sibuk dengan dunia sampai tidak ada lagi dah waktu untuk majelis, tidak ada dengar ilmu, tidak ada. Ini orang disebutkan kalau tidak salah di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Orang yang semacam ini yang sibuk dengan bisnisnya sampai tidak ada waktu dengan ilmu pengetahuan agama, orang inilah termasuk orang yang bangkrut dunia wal akhirah. Bagaimana mungkin dia bangkrut dunia? Dia banyak punya harta. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, harta yang sebenarnya milikmu adalah apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau minum, dan apa yang kau gunakan. Itu selebihnya bukan milikmu. Rugi miliaran tabungannya. Apakah miliaran itu miliknya? Bukan. Yang miliknya adalah yang masuk ke dalam perutnya. Selebihnya bukan. Di dunia udah bangkrut, di akhirat lebih bangkrut lagi. Dari karenanya nih, jangan sampai kita yang hidup alhamdulillah serba berkecukupan di dunia, usahakan kehidupan itu bisa bertahan sampai ke akhirat. Kita yang hidup di dunia pada saat ini di bawah standar, usahakan besok di akhirat kita hidup di atas standar. Kita yang hidup pada saat ini alhamdulillah murtaah, alhamdulillah kita enakan dan lain sebagainya, semuanya serba ada. Pertahankan itu semua sampai nantinya kita di negeri akhirah. Begitu. Apa kata Allah tentang orang yang semacam ini? Dengarkan apa kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Artinya, mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirah adalah lalai. Tahu apa tafsirnya dari ini ayat? Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan di dalam tafsirnya yang disebut dengan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui urusan dunia saja. Maksudnya apa? Yang mereka ketahui amra ma'asyihim, urusan kehidupan mereka. Kaifa yaktasibun wa yattajirun, bagaimana untuk berbisnis, bagaimana untuk mencari uang. Wa mata yaghrisun wa yazra'un wa yahsudun, mata kapan mereka menanam, kapan mereka memanen, kapan mereka menikmatinya. Kaifa yabnun, bagaimana cara membangun bangunan ini itu dan lain sebagainya. Wa ya'ishun, bagaimana cara mereka hidup untuk mendapatkan kemewahan dunia, cuma itu, tidak lebih dari itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ini, bagaimana ini dan lain sebagainya. Masya Allah, ini pembisnis ulung luar biasa.
tahu lahan basah itu di mana. Masya Allah, cuma sebatas itu yang dia ketahui. Apakah situ titik kemuliaan? Al-Imam Al-Hasan mengatakan bahwasanya orang yang semacam itu, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, yang dia ketahui hanya urusan dunia, wahum anil akhirati ghafilun, yang dimaksud dari urusan kehidupan akhirat mereka lalai, maksudnya apa? Tapi urusan sholat tidak paham, tidak mengerti bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang diinginkan oleh Allah dan syariat, bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, tidak bisa. Masya Allah. Dari karenanya nih, seandainya kita punya kekurangan di dalam ilmu pengetahuan agama dan kita mempunyai kelebihan dalam urusan dunia, jangan sampai dunia itu menutup kesempatan kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Jadikan kekayaanmu, wahai orang kaya, untuk menjadi jembatan di dalam meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Kita sudah tidak mempunyai agama seperti orang lain, yang mana agamanya di atas rata-rata. Setidaknya kekayaan yang kita punya, jabatan yang kita miliki, jadikan semua itu jembatan untuk menggapai kebahagiaan yang abadi nantinya di negeri akhirat. Dengan cara apa? Kita berinfak. Nah, disinilah infak pun, bersedekah pun, kalau tidak disertai dengan ilmu agama, ya jadinya sedekahnya tidak diterima. Hah? Sedekahnya tidak diterima. Apa yang dimaksud dengan sedekah? Ikhrajul mal taqarruban ilallah. Mengeluarkan harta semata-mata tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lain. Paham? Tidak ada yang lain. Mengeluarkan harta, tidak ada yang lain tujuannya kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ada ini, itu, dan sebagainya. Tidak ada. Begitu. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Masya Allah. Bagaimana di sana mencari ilmu pengetahuan agama, bagaimana mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, baca lagi. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa radhu bil hayatid dunya, wa tma'annu biha walladhihum an ayatina ghafilun, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Artinya, dan mereka merasa puas dan dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. La ilaha illallah. Kebahagiaan apa yang dicicipi oleh seseorang meskipun dunia dan seisinya dia miliki selama di dunia, namun akhirnya adalah wa ma'wahumun nar, tempatnya ialah neraka. Kekayaan apa? Apakah kekayaannya mampu menebus dirinya dari siksa neraka? Ma'agna anni maliyah. Apakah kekuasaannya mampu menjauhkannya dari kebinasaan? Halaka anni sultaniyah. Khudhuhu faghulluh thummal jahim saddu ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوا. Kenapa? إِنَّهُ كَانَ لَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. La ilaha illallah. Apa gunanya kekayaan kalau pada akhirnya ma'wahumun nar, akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Pangkatmu, jabatanmu, popularitasmu, penghargaan yang kau dapatkan dari ini, dari itu, dan lain sebagainya, apa gunanya itu semua kalau pada akhirnya wa ma'wahumun nar, akhirnya engkau mendapatkan neraka, tidak ada gunanya. Meskipun kita hidup seadanya, akan tetapi besok mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kemuliaan yang sebenarnya. Wa terakhir, ada salah seorang yang bernama, yang bergelar dengan miskinah. Seorang perempuan saking miskinnya, dijuluki miskinah. Kalau miskin aja berarti lelakian, kalau nya miskinah berarti bibinian. Miskinah. Naam. Akan tetapi miskinah ini dia sadar, waduh, di dunia udah miskin, repotnya kayak apa, luar biasa kan kalau udah, ya Allah, yang namanya orang miskin hidup di dunia, Pak, Bu, kita ngomong aja enggak didengar sama orang. Yang namanya kita miskin. Mau minang anak orang, mau khitbah, meminang anak orang ditolak sama orang. Miskin. Hah? Tapi kalau orang kaya, Masya Allah, omongannya pasti didengar. Hah? Meminang kepada siapa aja pasti diterima. Ngomong apa aja didengar. Walaupun omongannya salah tetap didengar. Kenapa? Nih yang berbicara.
Miskinah sadar hidup di dunia miskin begini pahitnya kayak apa? Bagaimana kalau miskin di negeri akhirat? Oh, dia sadar. Dia berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan kekayaan di negeri akhirat. Tiap hari hadir majelis. Tiap hari nuntut ilmu miskinah. Sampai pada akhirnya miskinah meninggal dunia. Yang kaya bakal wafat, yang miskin bakal wafat. Pejabat bakal meninggal, rakyat biasa bakal meninggal. Pada akhirnya tidak seorang pun yang tidak menemui ajalnya. Pada akhirnya miskinah meninggal dunia, dan di malam pertama miskinah di alam barzakh, salah seorang salih minas salihin bermimpi bertemu miskinah, berjalan dengan begitu begitu sombongnya dengan berpakaian sutra, wajah yang begitu berseri-seri, bercahaya, kecantikan yang luar biasa dari miskinah, sampai orang soleh tersebut mengatakan, ya miskinah, memanggil miskinah, wahai orang miskin, tidak menoleh miskinah, ya miskinah, tidak menoleh, ya miskinah, tidak menoleh, sampai orang tersebut mengatakan, bukankah engkau miskinah? Dia bilang apa? Kemiskinan itu sudah pergi. Yang ada sekarang adalah saya jadi orang hebat. Saya bukan miskinah lagi. Miskinah oke di dunia miskinah, tapi sudah di akhirat bukan miskinah lagi. Artinya apa? Kemiskinanmu akan berakhir, kekayaanmu pun akan berakhir. Tapi jika kekayaan yang kau miliki kau sertakan dengan ketakwaan, begitu juga kemiskinanmu, maka dia akan membuahkan nantinya kesuksesan dan keberhasilan besok di negeri akhirat. Kemudian dia mengatakan, terus jalanan apa seperti ini? Dia bilang, ini jalanan adalah pelayan-pelayan yang ada di dalam surga. Ini pakaian pelayan yang ada di dalam surga. Kemiskinan itu telah berlalu di dunia. Yang ada sekarang adalah kemuliaan. Dari karenanya, jadikan kehidupan kita dunia ini sebagai pembelajaran untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat.